Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng cara mengambil ukuran untuk baju pria atau cara mengukur untuk membuat pola sebelum kita menjahit. Untuk langkah yang pertama, kita untuk mengukur baju pria, caranya kita mengukur panjang baju. Untuk panjang baju diukur dari pangkal bahu sebelah sini, kita turun. Ini untuk panjang bajunya seperti ini cara mengukurnya. Untuk panjangnya kita sesuaikan dengan selera. Seperti ini untuk cara mengukur panjang baju. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita menentukan lingkar badan. Untuk cara mengukur badan ada dua macam. Ada yang menggunakan lingkar badan, ada yang menggunakan setengah lingkar dada. Untuk menggunakan lingkar badan, caranya kita meteran, kita lingkar seperti ini. Kita buat lingkaran seperti ini, muter pas di dada. Ini untuk lingkar badan, caranya seperti ini, jangan terlalu kencang. Kita kasih jarak satu jari kira-kiranya. Ini untuk mengukur lingkar badan. Dan kalau untuk mengukur lingkar dada, setengah lingkar dada, diukurnya dari posisi ketiak sebelah sini sampai posisi ujung ketiak sebelah sini. Ini namanya untuk mengambil ukuran setengah lingkar dada. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita mengukur panjang bahu. Untuk mengukur panjang bahu, kita posisinya dari belakang seperti ini. Untuk cara mengukurnya, posisinya dari garis ketiak sebelah sini. Kita terus ke sini sampai ketemu garis ketiak sebelah sini. Ini untuk mengukur panjang bahu. Caranya seperti ini. Untuk mengukur panjang bahu dari belakang. Kemudian kita menentukan panjang lengan. Untuk panjang lengan, caranya kita ukur di posisi garis ini, garis ketiak sebelah sini. Kita sesuaikan untuk mengukur panjang lengan. Caranya seperti ini. Ini untuk menentukan panjang lengan. Kemudian kita menentukan LKL atau ketiak lingkar kerung lengan. Caranya seperti ini. Posisi ketiak kita meteran, kita lingkarkan ke bagian ketiak seperti ini. Caranya kita paskan dulu posisinya seperti ini. Kemudian bagian ini kita tarik, jangan terlalu nempel. Posisinya jangan mepet. Kita kasih jarak kira-kira satu jari di bagian bawah dan bagian atas satu jari. Seperti ini untuk mengukur LKL atau lingkar ketiak. Caranya seperti ini. Kemudian kita menentukan kerung lengan yang di bagian ujung sebelah sini. Untuk kerung lengan, kita tinggal putarkan sesuaikan selera seperti ini. Kita memutar di bagian lengan. Ini untuk mengukur lingkar lengan di bagian ujung untuk yang lengan pendek seperti ini. Kemudian untuk cara mengukur lingkar leher bagian belakang sama bagian